Saya berasal dari Kelantan. Mereka yang bukan Melayu, semuanya fasih berbahasa Melayu, dialek Kelantan. Dalam komuniti saya, iaitu Cina Peranakan Kelantan, kami gunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi, berinteraksi sesama Cina. Saya adalah profesor bahasa Melayu. Jadi, sudah tentulah bahasa Melayu saya itu lebih baik daripada bahasa Inggeris dan juga bahasa ibunda saya lah. Saya mengkhusus dalam bahasa negara saya kan, sebagai seorang bukan Melayu yang meneliti dan menekuni bahasa negara. Kita junjung bahasa Melayu itu sebab ia bahasa negara kita, dan kita dukung bahasa Inggeris. Dalam budaya kita, sesuatu yang diletak di atas kepala itu memang suci, kudus, mulia. Tinggilah makamnya daripada apa-apa yang kita dukung. Bahasa Inggeris, bahasa antarabangsa yang penting. Kuasai sebaik-baiknya, perlu saling melengkapi. Setiap seorang rakyat itu, tak kiralah dari segi lapisan apa, tak kira juga dari segi pelosok mana mereka datang, ialah kita semua harus menyokong negara kita agar ia terus maju dan berjaya dengan kita menyokong dasar-dasar negara itu. Anak-anak muda sekarang, ia boleh menyumbang ke arah urus tabir negara yang lebih baik. Patriotisme ini tidak semata-mata kita menerima apa-apa saja yang diberikan kepada kita. Dan sebagai contoh, dasar perpaduan itu kita sokong. Dan kalau ada ruang-ruang yang didapati boleh diperbaiki, maka kita membantu dengan cara yang membina. Kita boleh mengkritik, dan itu salah satu aspek patriotisme pun. Indah berseri cincin delima, bertatah permata elok dipakai. Negara kini 65 tahun merdeka, rakyat hidup aman dan damai. Pakai baju kebaya, bergaya gadis-gadis di desa. Bersatu padu rakyat sejahtera, sama-sama sebagai keluarga Malaysia. Remaja kini menjulang nusa, bagai cahaya menyeri alam semesta. Malaysia harmoni, aman senantiasa. Keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh warga negara Malaysia.